masih menunggu momen yang tepat. Dibutuhkan skill yang sangat khusus ya. Jadi mereka tidak sembarang menarik gas dari mesinnya, namun menunggu saat airnya tenang dan mereka akan tancap gas. Oke, semoga mereka selamat. Doakan mereka kawan, semoga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena menurut data, kapal itu jauh lebih mematikan daripada hiu di lautan. Jadi kecelakaan laka laut itu jauh lebih berbahaya ya, dan banyak memakan korban jiwa ketimbang ganasnya hiu. Mereka itu tidak memasang jaring menunggunya dan mengangkatnya, tapi mereka memasang jaring untuk diambil esok harinya. Dan memang begitulah cara menangkap ikan di sini, karena jika mengandalkan jaring yang tebar dan langsung diangkat itu sangat minim hasilnya, apalagi di musim seperti ini. Ternyata mereka berbalik arah kawan. Ternyata cuaca sangat tidak memungkinkan. Coba peruntungan yang kedua. Dan mereka mulai tancap gas. Apakah berhasil?